Baik, seperti biasa, segmen Jom Jalan-Jalan akan membawa anda ke lokasi menarik untuk dijadikan destinasi pilihan. Kali ini, Zahrul Fahmi ke negeri Perlis Indrakayangan untuk melakukan aktiviti rock climbing serta melawat bekas gua biji timah. Saksikan. Saya nak pergi jumpa orang sekejap. Abang tunggulah sini dulu. Okay, nanti bapak saya telefon abang. Okey, kita masuk dulu. Welcome to Gua Kelab. Kita dah pergi jumpa orang. Kita masuk ke dalam. Sebab saya seorang pun tak tahu sangat kawasan ni. Bang. Bang, sebenarnya saya dah masuk ke dalam sebab kata ada kawasan untuk kita boleh main rock climbing. Jadi saya seorang pun saya tak tahu. Abang boleh bawa saya tak, bang? Kami pun memang nak pergi rock climbing ni, boleh join kita. Kebetulan. Alang-alang kan? Boleh? Boleh? Sekarang? Minggu ini, kita ke negeri Perlis sedang meneroka dua destinasi menarik yang terdapat dalam negeri ini. Gua Kelam yang berada dalam Banjaran Akawan adalah salah satu daripada Gua Batu Kapur Formasi Setul. Okey. Sebenarnya, kita dalam perjalanan untuk melakukan aktiviti rock climbing di Big Wall. Bagi melakukan aktiviti ekstrim ini, langkah keselamatan harus diutamakan. Saya menyahut cabaran untuk melakukan aktiviti wall climbing di Big Wall yang terletak di Gua Kelam Perlis ini. Jarak ketinggian setinggi 12 meter dan batuan semula jadi ini sahaja menurut WWF telah pun berusia dianggarkan 540 juta tahun. Saya dah bersedia. Anda dah bersedia? Jom kita panjat. Kalau anda sampai Gua Kelam, jangan lupa untuk cuba memanjat Big Wall ini. Nampak macam rendah je 12 meter ni kan? Tapi berpeluhlah juga nak habiskan cabaran ini. Teknik memanjat kena betul berpaut pada sebahagian kecil batu di batuan ini. Apapun, mental fizikal kena kuatlah. Sampai juga. Cabaran. Ini baru kira amatur. Berjaya juga saya menamatkan cabaran 12 meter melakukan aktiviti rock climbing di Big Wall Gua Kelam Perlis ini. Jom kita ke lokasi kedua pula dengan melakukan aktiviti yang sama. Tapi kali ini, kita meneroka gua sekali di sebuah bukit batu kapur di daerah Cuping Perlis. Saya mendaki bukit ini setinggi 35 meter dari kaki bukit dan singgah di gua yang terdapat di bukit ini. Jadi sempatlah juga berjalan di sekitar gua ini. Bukit Keteri adalah tumpuan pendaki-pendaki di dalam dan luar negara. Bukan itu saja, bukit ini menjadi kalender tahunan untuk mereka beraksi di sini. Belakang sana itu kita dapat lihat Banjaran Nakawan. Kita juga dapat melihat panorama di saat terbenamnya matahari di balik Banjaran Nakawan. Cari kata yang dapat melambangkan perasaan yang bermain di dalam hati ini. Dapat melihat panorama dan senario sebegini. Anda kena cuba dan anda kena lakukan aktiviti ini untuk merasakan apa yang saya rasakan pada saat dan ketika ini. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia.